Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sedang memvalidkan data ya. Ini semuanya sudah valid ya. Hijau semua, sukses. Pendataan telah lengkap. Silakan download sebagai bukti penyelesaian proses pendataan. Ya, ikuti tutorial memvalidkan data EMIS 2022. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pejuang data ya. Selamat pagi. Kita masih menggarap ya EMIS tahun 2022 ini ya. Ya, kita lihat data santri atau siswa masih belum valid ya. Cek kembali kelengkapan data dan riwayat ya. Kita coba nanti untuk membuat ini valid ya. Ikuti video kali ini, semoga bermanfaat. Pertama-tama kita masuk ke data siswa ya. Ini sangat berpengaruh sekali soal jaringan ya. Lalu semuanya kita pilih ya, aksi. Soalnya yang atas ini sudah aktivitas ini ya. Ya. Kita tambahkan aktivitas ya. Karena ini masih 2122 dan untuk yang 22 2022 dan 2003 belum ada. Makanya harus kita tambahkan. Ya. Kita tambahkan untuk kelasnya, kelas berapa sesuai dengan siswanya ya, dan tanggal masuk ya, kita aktif dari kelas sebelumnya ya. Ini harus semua siswa ditambah aktivitasnya ya, semuanya mulai kelas 2 sampai kelas 6 semuanya kita tambah aktivitas. Dan nanti ya, nanti kita masuk ya untuk semuanya ya, setelah tanggal masuk ini kita sudah kita simpan ya. Sukses ya. Ini kita garap jam 8 ini ya. Langsung semuanya nanti ada 100 lebih ya. Tapi untuk kelas 1 atau siswa baru otomatis tidak perlu dirubah ya. Karena sudah tahun pendataan 2223. Ya. Ini adalah yang terakhir ya, Zawaidar Rohmah ini ada 100 lebih ya. Hampir berapa? Hampir 3 jam ya, mulai jam 8 sampai jam 11 ya. Jam 8 hampir 3 jam ya. Ini sudah jam 11 kita aktivasi ya. Tambahkan aktivitas ini ya. Tambahkan aktivitas, semuanya ditambahkan mulai yang kelas 2 sampai kelas 6. Untuk yang kelas 1 karena siswa baru sudah otomatis aktivitas sudah aktif ya. Pilih tanggal masuknya, karena tanggal masuk kita harus buka buku induk ya. Ya. Ini sudah kita simpan. Ini siswa yang paling akhir ini ya, karena diawali dengan huruf Z ya, Zawaidar Rohmah ya. Mari kita lihat BAP lembaga ya.
Kita lihat BAB lembaga apakah sudah valid semua. Ya. Kita tunggu loading dulu ya. Loading ya. Masih loading ya. Ya, kita lihat alhamdulillah sudah valid semua ya. Tadi jam 8 belum valid, sekarang jam 11 sudah valid semua. Demikian tutorial untuk memvalidkan data siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.